Pertama kita mulakan permusafiran kita pada pagi ini dengan baca umul kitab dan doa perjalanan insyaAllah. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم والضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك أنت عفو كريم طيب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah hari ini adalah merupakan hari Jumaat, pagi Jumaat, pagi yang sangat barakah. Dan insyaAllah kita sedang menuju ke jeti Pulau Besar untuk menaiki bot ke Pulau Besar menziarahi makam Sultan Al-Arifin Syekh Ismail bin Syed Abdul Qadir bin Syed Abdul Jabbar, yang mana beliau merupakan cucu cicit kepada Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang merupakan keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ismail ini adalah merupakan seorang yang sangat terkenal dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini, khususnya di bumi Malaysia, kerana beliau telah merupakan di antara orang-orang yang awal datang ke tanah Melayu ini untuk menyebarkan akan agama Islam. Dan beliau adalah merupakan seorang yang sangat mempunyai ketinggian daripada sudut kerohaniannya, sehingga beliau itu digelarkan sebagai Sultanul Arifin, yang bermaksud Sultan Raja Al-Arifin bagi orang-orang arif, bersesuaian dengan maqamnya sebagai seorang awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan Syekh Ismail ini telah lahir pada hari Jumaat 17 Rabiul Awal tahun 867 Hijrah bersamaan 1463 Masihi. Di antara waktu Maghrib dan Isyak di Baghdad, Iraq. Dan beliau adalah merupakan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan merupakan salah silah daripada Khabaib, iaitu keturunan Nabi SAW. Kalau kita lihatkan keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani ini, dia ada dua-dua, daripada Hasan dan juga daripada Husin. Dan beliau ini adalah merupakan seorang awli Allah yang sangat hebat kedudukannya, sehingga dikatakan dua orang daripada Wali Songo pernah belajar dengan beliau, yang pernah belajar dengan Syekh Ismail Pulau Besar ini pada zaman
keaguan Islam di Melaka di waktu itu. Dikisahkan bahawa pada waktu usianya 7 tahun, Syekh Ismail telah dibawa oleh keluarganya untuk menunaikan fardu haji di Mekah. Setelah selesai menunaikan fardu haji, mereka berangkat ke Madinah Al-Munawwarah bagi menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang mencari adat telah berlaku di mana sebaik-sebaik saja mereka ini memberikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendengar jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dalam makamnya. Di waktu itu mereka terdengar bahawa suara itu berkata, "Wahai anakku Ismail, bermusafirlah dikau bersama rombonganmu ke Qatrul Jawi ataupun ke Tanah Jawi, dan kamu akan dapati di sana saudara senasabmu." Maka dengan berlaku peristiwa itu membuatkan ayah dan ibu Syekh Ismail ini memahami bahawa anaknya itu yang ketika itu hanya berusia 7 tahun telah dipilih untuk menjalankan tugas besar. Kalau kita lihatkan memang begitu ya, para perhabaib adalah merupakan golongan orang-orang yang menyebar luaskan akan agama ini sejak daripada zaman-zaman. Kalau kita pergi ke Aceh ya, kita ada Tengku di ujung ya. Habib Abu Bakar bin Fakih, yang sejarahnya itu setara dengan Syekh Abdul Rauf Singkir ya, di zaman Syekh Abdul Rauf Singkir. Kalau Syekh Abdul Rauf Singkir itu adalah Syekh di Kuala atau Syiah Kuala, kalau Syiah Abu Bakar Al-Fakih itu adalah dipanggilkan Tengku di ujung ya. Memang golongan habaib adalah merupakan golongan orang-orang yang mereka itu menjadi penerus kepada perjuangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di waktu umurnya 7 tahun sudah mendapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Syekh Ismail ini pergi ke satu kawasan yang namanya Qatrul Jawi ataupun ke Tanah Jawi, dan ibu bapanya telah mendapat isyarat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Raudhah sewaktu mereka menunaikan haji. Sebekala lagi yang berlaku yang mencari adat bagi Syiah Ismail ini, sewaktu kecilnya, ketika lahirnya Syekh Ismail ini, terdapat 116 bayi yang juga lahir di sekitar Baghdad. Anehnya, kesemua mereka menyerahkan dan pengikut Syekh Ismail, dan mereka ini semuanya bersahabat. Dan di antara mereka itu, Syekh Ismail adalah merupakan yang paling menonjol dari segi ilmu dan ketakwaannya. Malah dia menjadi ketua kepada 116 bayi yang lahir serentak dengannya. Dan ini adalah merupakan satu pilihan Allah SWT kepadanya, dan dia adalah merupakan orang yang Allah Ta'ala pilih di atas petunjuk Nabi SAW untuk menyebarkan Islam di Nusantara ini. Syekh Ismail ini banyak belajar dengan para-para masyayikh di tempatnya. Dalam banyak-banyak gurunya, beliau sentiasa melazimi gurunya yang mengajar tasawuf kepadanya bernama Syekh Yusuf As-Siddiq, yang guru ini adalah sangat dikasihinya dan makamnya berada berhampiran dengan makamnya. Jadi kita akan ziarah juga makam Syekh Yusuf yang ada dekat dengan makam Syekh Ismail pula besar ini. Pada satu hari, Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada Syekh Ismail. Malam tidurnya, beliau bermimpi dengan Nabi SAW ketika mana dalam mimpinya itu dia menziarahi baginda Nabi di Madinah. Maka waktu itu, seolah-olah baginda Nabi SAW dalam mimpinya telah berkata kembali dengan apa yang telah dikatakan baginya ketika dia berumur 7 tahun untuk dia menyegerakan akan pemergiannya ke Qatrul Jawi ataupun ke Tanah Jawi ini. Maka akhirnya Syekh Ismail ini apabila sudah
mendapat isyarat yang demikian, beliau telah mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan juga gurunya untuk dia bertolak ke bumi Qatul Jawi ini. Dan dikatakan bahawa Syekh Ismail telah mengumpulkan selama 16 orang berserta dengan gurunya Syekh Yusuf As-Siddiq untuk pergi ke Qatul Jawi. Dan akhirnya beliau sampai ke Melaka ini pada tahun 1495 Masihi ataupun pada tahun 900 Hijrah. Kemudian apabila sampai beliau ke tanah Jawi ini, beliau melihat satu pulau yang sangat besar yang tersergam. Dan di waktu itu beliau telah berkata Malaiun, yang bermaksud pulau besar. Dan di waktu itu mereka telah duduk di situ dan beliau telah mengadakan ataupun telah membangunkan zawiyahnya, di mana di waktu itu teman-teman sepelayarannya itu telah menolong baginda, telah menolong beliau untuk menjadikan tempat tersebut sebagai pusat pengajaran Islam sesuai dengan isyarat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa kedatangan Syekh Ismail Pulau Besar ini adalah untuk menjaga bara Islam, yang kemudiannya kalau kita lihat selepas kejatuhan Kerajaan Melaka di tangan Portugis, Islam itu dihancurkan. Tetapi Syekh Ismail yang berada di Pulau Besar itu seolah macam tidak dikacau, tidak diganggu gugat. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang amat pelik di zamannya. Usaha yang pertama dilakukan oleh mereka adalah dengan mendirikan akan tempat pengajian. Dan dengan takdir Allah Ta'ala, tiba satu rombongan yang lain daripada Syria yang bergabung kemudiannya dengan Syekh Ismail. Mereka itu adalah merupakan para-para masyayikh yang berjumlah 11 orang. Dan akhirnya mereka telah membentuk tempat pengajian di kawasan tersebut dengan Syekh Yusuf As-Siddiq sebagai penasihatnya. Dan kemudiannya terdapat lebih kurang 43 orang, termasuklah Syekh Ismail, yang menetap di Pulau Besar. Dan akhirnya mereka itu digelarkan dengan nama Ahli Pulau Besar. Dan ada manakib yang khusus yang menerangkan tentang keadaan mereka itu berdakwah dan mempertahankan agama, yang ditulis oleh seorang ulama India. Dikatakan bermula daripada datangnya Syekh Ismail itu ke Pulau Besar, maka dipertahankanlah di waktu itu agama ini, sehingga dikatakan dua orang daripada Wali Songo, iaitu Sunan Bonang dan Sunan Giri, pernah datang ke Pulau Besar untuk berguru dengan Syekh Ismail yang kemudiannya dikenali dengan nama Wali Lanang. Dan dengan berkat ilmu yang dipelajari daripada Syekh Ismail ini, mereka telah pulang ke Pulau Jawa lantas membuka pesantren atau pondok untuk penyebaran Islam di Pulau Jawa yang di waktu itu dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Hasil dakwah yang gigih daripada Wali Songo ini, maka pada tahun 1517 selepas jatuhnya Kerajaan Melaka di tangan Portugis 1511, Kerajaan Majapahit telah tumbang dan digantikan dengan Kerajaan Islam Demak
yang punya pemangkin kepada penyebaran umat Islam di seluruh kepulauan Indonesia. Dan kalau kita lihat kejatuhan Portugis pada tahun kejatuhan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511 itu terubat dengan tertegaknya kerajaan Islam Demak yang diasaskan oleh Wali Songo yang menjadi murid kepada Syekh Ismail ini pada tahun 1517. Dikatakan Syekh Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1520 ketika berumur 58 tahun, setelah mana beliau menjalankan amanah yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam dua peristiwa yang kita sebutkan tadi. Pertama, ketika beliau berusia 7 tahun dan hal itu didengar oleh ibu bapanya. Dan yang keduanya, ketika besarnya beliau itu mendapat mimpi dari Nabi untuk menyegerakan akan pemergiannya ke bumi Qatar Jawi ini. Pada akhirnya pada tahun 1520 beliau telah meninggal dan dimakamkan di Pulau Besar. Baik itu di antara manaqib ataupun sejarah yang dapat kita baca berkenaan dengan Syekh Ismail bin Abdul Qadir bin Abdul Jabbar yang dinamakan sebagai Sultanul Arifin, yang menjadi tunggak kepada penyebaran Islam di Nusantara ini. Jadi insyaAllah kita akan ziarah beliau itu pada hari ini, dan kita mohonlah agar Allah SWT berikan kepada kita kebaikan, dihubungkan rohani kita dengan beliau itu. Dan nanti kita akan pelik dekat sana, nanti kita akan dapat lihat ada orang yang bukan beragama Islam pun akan datang dan ziarah beliau. Kerana sebelum ini ada peristiwa, saya bertemu dengan seorang India, seorang India yang selalu ziarah dan selalu pergi makan orang di kawasan makam Syekh Ismail ini. Saya bertanya kepada beliau, kenapa beliau datang? Dia kata dia datang waktu dia miskin dulu. Dia menunaikan hajat dengan barakah Syekh Ismail ini, dan dia berniat kalau dia dapat harta, dia akan bersedekah dan dia akan memakmurkan kawasan pemakaman Syekh Ismail. Daripada tahun ke tahun, perniagaan yang bertambah maju, berkembang, sehingga kan semua hutangnya dapat diselesaikan. Dan dia sangat percaya ini dengan berkat Syekh Ismail. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia percaya bahawa barakah Syekh Ismail itu mengalir kepada dirinya dan keluarganya. Akhirnya setiap tahun dia datang, dia akan beri makan dengan makanan yang sesuai untuk orang yang Islam. Dan dia mengatakan bahawa dia juga membuat ataupun memberikan sedekah kepada masjid-masjid, kepada mahat-mahat tahfiz, sesuai dengan nazarnya ataupun niatnya di awal pemergiannya untuk dia itu membaiki kehidupannya ketika di Pulau Besar. Jadi kita akan dapat lihat nanti orang India akan datang, orang-orang yang bukan Islam akan datang untuk mereka itu seolah-olah macam membayar nazar di makam itu. Ya, jadi kerana itu Majlis Agama Islam di Melaka ini sangat menjaga tempat tersebut, kerana sememangnya sebelum ini berlaku berbagai-bagai perkara-perkara yang khurafat seperti penyembelihan kambing dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham tentang agama, yang tidak tentang agama. Tapi alhamdulillah saya dikawal oleh Jabatan Agama Islam Melaka, tempat tersebut dijaga betul lah dengan adabnya dan dengan adat yang sesuai dengan syariat Islam. Cuma nanti kita raikanlah kalau kita nampak orang yang bukan Islam yang juga datang ke tempat tersebut untuk berbarakah, dan begitulah keadaannya. Kita akan dapat lihat, kita akan dapat tengok macam mana barakahnya seorang awliya Allah SWT selepas kematiannya pun, selepas kewafatannya pun Allah menunjukkan, menzahirkan kemuliaan dan karamah baginya, sampaikan orang yang hidup selepasnya itu dapat manfaat daripada keberadaan beliau itu di situ walaupun telah meninggal dunia. Dan ini di antara benda yang menjadi satu perkara yang biasa kepada kekasih-kasih Allah SWT. Orang-orang berjuang banyak ta'ala walaupun mereka telah meninggal, tapi makam yang diziarahi, sejarah mereka dibaca dan mereka dikenang sepanjang zaman disebabkan Allah SWT memuliakan mereka, dan mereka mulia di kalangan manusia di atas muka bumi ini. Ya? Jadi kalau kita ini yang pada zaman kita dalam keadaan yang senang dan mudah beramal dengan agama, jadi kadang-kadang kita lupa tentang perjuangan agama Islam ini, lupa tentang macam mana kita patut menyampaikan dakwah kepada masyarakat sama ada Islam atau tidak di negara kita ataupun di tempat kita.
kerana kita rasakan bahawa kita dah selesa, kita dah tak perlu lagi untuk berjuang. Tapi ketahuilah bahawa dengan kita berjuang menegakkan agama ni, kita berdakwah dengan agama kita ni, sebenarnya kita akan dapat untuk memperbaiki diri kita balik, memperbaiki diri kita balik, kerana pepatah mengatakan apabila kita menyeru orang kepada Allah, Allah juga akan menyempurnakan nur kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita kata kalau kita basuh baju ni, atau kita membasuh sesuatu yang lain, secara otomatik tangan kita juga akan bersih. Jadi kita seru orang kepada Allah Taala, kita ajak orang kepada Allah Taala. Sebenarnya walaupun nampak macam kita nak ajak orang, tapi sebenarnya kita didik diri kita untuk kita lebih tetap dan teguh berpegang dengan agama dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat kita bukan nak berdakwah itu untuk bagi orang, tapi kita niat berdakwah itu untuk bagi diri kita sendiri. InsyaAllah. Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsikan daripada kisah Syekh Ismail Kelulusan ini. Kita boleh baca dekat kota yang ada pada kita. Cuma saya cerita awal ni sebab takut kat sana nanti tak sempat nak cerita sebab ramai orang. Biasanya kalau pagi-pagi Jumaat ni di makam Syekh Ismail ni akan ramai orang lah. Wallahualam. Kita tak tahu. Jadi mungkin tak sempat kita nak bercerita tentang sejarahnya. Mungkin kita terpaksa ringkaskan kita punya zikir kita sebagainya, sebab nanti kita akan dapat ramai orang yang akan ziarah juga ke makamnya. Jadi kita cerita awal kisah-kisahnya, insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan kebaikan daripada ziarah kita ini. Kita niatlah apa-apa yang baik, niatlah apa-apa yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan jangan lupa kita niatkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, untuk Allah pelihara iman mereka, untuk Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka berjalan kebenaran, untuk meramaikan lagi anut agama Islam ini, untuk didoakan kepada mereka bagi Islam, untuk Allah bukakan hati mereka memeluk Islam, dan untuk orang Islam kita doakan diperkuatkan iman mereka sehinggalah berkekalan mereka itu sehingga ke hari akhirat, insyaAllah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanya-tanya luas manakah bumi, dunia di hujung sana apa yang tersembunyi, hanya mendengar cerita hingga termimpi-mimpi, tak sabar mula kembara lihat dengan sendiri, muncul permata indah jadi pemula langkah, turut saja kata hatimu, bujuklah restu mengiringimu. Jauh berjalan, merentasi sempadan, tempuh dugaan dan mengutip pengalaman, kilauan pedang, ribut pasir hidup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salam Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lebih dari bersama baginda. Tujuan kita berhimpun di sini untuk menziarahi makam Sultan Al-Haifin Syekh Ismail bin Abdul Qadir bin Abdul Jabbar yang digelarkan Sultan Al-Haifin di Mursal, dan di sebelahnya itu ada makam gurunya Syekh Yusuf Siddiq. InsyaAllah kita akan memberikan salam kepada beliau dan juga kepada gurunya, dan seterusnya kepada sekalian para-para awliya dan sahabat-sahabat ini dikatakan dikebumikan juga sebagian di sini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelimpahan rahmat dan kasih sayang kepada kita kerana mencintai dan menyayangi kekasih-kekasih. Mudah-mudahan berhubunglah hati kita dengan beliau dan dengan keberkatan dan cahayanya dapat pimpin kita itu ke jalan kebenaran, insyaAllah. Baik, kita akan berikan salam dan seterusnya kita akan bertahlil dan doa, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Ya wali Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habib Allah. Ya Habib Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syekh Ismail. Syekh Ismail. Bin Abdul Qadir. Bin Abdul Qadir. Wa Syekh Yusuf. Wa Syekh Yusuf. As-Siddiqi. As-Siddiqi. Sahibul Karamah. Sahibul Karamah.
Jinakum Dairina Wa'ala maqamikum Waqifina Awda'na Shahadatan An la ilaha illallah Wa anna Muhammadan Rasulullah Assalamu alaikum Ya ahlal diyar Minal mu'minin Wal muslimin Wa inna insya'Allah Bikum lahiqun Nas'alullah Lana walakum Al-afiyah Allahu la ilaha illallah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
خصوصا الى حضره الشيخ اسماعيل قلب سامع الشيخ سوره الصديقي والى حضره الشيخ ابراهيم القاضي ومن تسمى الى موصول وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفنا وعف عنهم اللهم اغفر ذنوبهم اللهم لا تقيم اجرهم ولا تغفرنا بعدهم اغفر لنا ولهم برحمتك ارحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا ورحمة محمد اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم محمد اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم محمد واسترنا واستر والدينا واستر محمد في الدنيا والآخرة اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين بركاتهم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين بركاتهم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين بركاتهم الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك من كريم جبنا عفا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وانصر الاحياء منهم والاموات برحمتك ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا لا نكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين للمتقين اماما اللهم ختم علينا يا الله بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه اللهم الحق حقا وارتبع عرضاتنا باطلا وارتنابا ربنا تقبل منا دعانا انك الاسم العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Ya panjang tuh makam Syekh Ismail dan itu makam Syekh Yusuf Sidiqi dan sebelah itu ada Ibrahim. Allah
Tanya-tanya luas manakah bumi, dunia di ujung sana apa yang tersembunyi. Hanya mendengar cerita hingga termimpi-mimpi, tak sabarlah kembara lihat dengan sendiri. Muncul permata indah jadi berlangkah, tidak saja kata hati, tak bersama dirimu.
dirancang. Jika lancangku